Irasai, apa kabar semua? How are you guys? Ketemu lagi dengan saya di Satoshi Kun Adventure Channel. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru, Happy New Year 2021. Semoga di tahun yang baru ini kita semua semakin banyak rezeki, dihindarkan dari segala penyakit, dan semakin membuat kita lebih baik di tahun dari tahun sebelumnya. Oke teman-teman, pada vlog kali ini saya mau mengeksplor dan mereview sebuah stasiun yang unik, yaitu stasiun Tokyo. Ya, tepatnya seperti yang kalian lihat di belakang saya ini adalah stasiun Tokyo. Oke teman-teman, kita ikuti terus video saya kali ini. Stay tune ya. Let's go. Ya teman-teman, seperti yang kalian lihat ini adalah stasiun Tokyo yang merupakan salah satu stasiun yang mempunyai gaya arsitek yang sangat menarik. Seperti yang kalian lihat ini teman-teman, dia memiliki arsitek atau bentuk bangunan seperti gaya Eropa ya. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Keren bukan? Ya, seperti itulah Tokyo Station. Saya mau mengajak kalian untuk mungkin lebih jelas mengeksplor daerah di Tokyo Station ini. Oke teman-teman, yuk ikuti terus video saya ya. Di sebelah sana, bangunan di sebelah sana di depan saya itu adalah Tokyo Station Hotel. Ya, seperti namanya, jadi hotel ini terletak di dekat Tokyo Station ya teman-teman. Buat kalian yang ingin menginap di hotel yang dekat dengan Tokyo Station, mungkin ini salah satu hotel yang saya rekomendasikan ya teman-teman. Tapi saya kira hotel ini cukup mahal karena berbintang 4 atau 5 ya teman-teman. Tapi bolehlah untuk ya, bagi kalian yang mempunyai uang lebih atau sisa, silahkan mencoba megahnya Hotel Tokyo Station ya teman-teman. Ya ini teman-teman, di tempat ini pula ada lighting yang biasanya didekorasi pada waktu menjelang akhir tahun atau pada saat hari raya Natal. Di tempat ini memang terkenal dengan keindahan
Christmas lightingnya atau lampu-lampu Natal dan Tahun Baru. Seperti ini ya teman-teman. Ya teman-teman, saya sekarang berada di seberang dari stasiun Tokyo. Ya ini di sekitar sini ada bangunan-bangunan tinggi. Salah satunya di belakang saya ini ya teman-teman, itu ada mall atau ya supermarket seperti itu ya. Jadi yang seperti kalian tahu di daerah ini, di Tokyo ini banyakan ya gedung-gedung bertingkat seperti ini ya teman-teman. Entah itu perkantoran, entah itu kayak supermarket. Ya seperti itu, gedung-gedung pencakar langit ya. Nah, jalan yang sangat terkenal di tempat ini adalah Maruichi Street, yaitu jalan Maruichi Street yang berada di tepat di depan kalian ini ya. Ini adalah jalan utama di Tokyo, dekat Tokyo Station ini ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti yang kalian tahu di depan saya ini seperti ada pajangan bunga atau pohon-pohon atau seperti rumput ini biasanya dipajang di setiap depan rumah atau kantor di Jepang untuk memperingati hari atau tahun baru ya. Seperti ini teman-teman, keren ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini mengenai Tokyo Station. Ya video ini cukup ringkas karena ya hanya seperti ini aja ya. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan memberikan informasi tentang Jepang kepada kalian semua. Terima kasih teman-teman untuk selalu setia melihat video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share di setiap media sosial kalian. Bye-bye.